Mana boleh ada orang menyangka bahwasanya dia mengatakan beriman lalu tidak duga? Macam mana boleh berfikir seperti itu? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kami Allah sudah memfitnah. Yani memfitnah di sini diartikan menduga, ya, jangan arti fitnah yang fahami kita dalam bahasa Melayu. Salah satu maknanya itu, maksudnya fitnah itu macam orang apa kata kepada orang tak betul, dia itu salah satu je. Fitnah asal mulanya adalah daripada kata, artinya adalah dugaan. Sebab Allah sendiri menggunakan kalimat itu, walaqad fatanna, kami Allah memfitnah, yakni menduga. Jangan diartikan fitnah dalam bahasa kita. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami Allah menduga kepada orang-orang beriman sebelum kamu, semata-mata kami ingin mengetahui siapa di antara mereka yang betul dalam imannya ketika diduga dan siapa di antara mereka yang dusta dalam imannya ketika diduga. Dugaan adalah penentu kepada kesungguhan iman seseorang, seperti mana kejayaan seseorang dalam pembelajaran diduga dengan exam. Ya kan, kita ada exam dalam kita punya sekolah untuk apa? Ya untuk memastikan yang belajar betul dengan yang pemalas. Dalam konteks keimanan, dugaan adalah untuk melihat siapa di antara mereka yang sungguh dalam iman ataupun tidak. Salah satu dugaannya adalah Dajjal. Bagaimana fitnah Dajjal untuk kita menyikapinya? Kata baginda Rasulullah, larilah kamu daripada Dajjal. Yakni seperti mana larinya kamu dengan daripada, yakni untuk tidak mendekati kepada Dajjal. Jangan pun mengimpikan untuk dekat dengan Dajjal. Kata sahabat, ya Rasulullah, walaupun kami tahu dia Dajjal dan kami ingin dekat hanya semata-mata ingin mendapatkan, yakni nak tipu Dajjal untuk mendapatkan pemberian daripada Dajjal. Kata Nabi, tidak. Hanya walaupun kelaparan, walaupun tak makan, jangan, yakni melarang kepada sahabah hanya ingin mendapatkan makanan daripada Dajjal, pura-pura nak jumpa, nak ikut dengan Dajjal. Kata Nabi, jangan. Apa sebab? Mungkin awalnya pura-pura, akhirnya jadi benar. Karena dahsyatnya fitnah Ad-Dajjal. Falhasil, Tamim Ad-Dari salah seorang yang pernah berjumpa ketika terdampar di tengah-tengah pulau, tidak dapat dipastikan di mana tepatnya pulau itu, Allahu alam. Tapi sejarah mengatakan demikian. Ketika berjumpa dengan Ad-Dajjal dalam keadaan diikat, lalu dia bertanya, sudahkah orang yang mendakwa sebagai Nabi sudah diutus, yakni di negeri Arab? Setelah Dajjal bertanya kepada Tamim, dia berasal daripada mana dan diberitahukan daripada Jazirah Arab, maka ditanya, adakah Nabi yang sudah diutus untuk di Jazirah Arab? Tamim ketika itu belum lagi memeluk kepada agama Islam. Katanya, ya, aku mendengar demikian. Dan dia merasa, Dajjal merasa lega disebabkan oleh kerana waktunya untuk keluar makin hampir. Keberadaannya sudah lama dahulu ada. Dan tanda terbesar kepada hari kiamat adalah keluarnya Ad-Dajjal. Bahkan tanda yang paling awal kepada hari kiamat adalah diutusnya Rasulullah. Tanda awal kepada kiamat diutusnya Rasulullah, tanda paling besar akan berlakunya kiamat adalah munculnya Dajjal. Yani ada, kenapa Dajjal masa itu merasa lega ketika mendengar Nabi diutus? Sebab kiamat dah dekat, maknanya dia tak lama lagi akan keluar. Nabi bersabda, bu'istu ana wassa'ah kahatain. Saya diutus oleh Allah antara saya dengan hari kiamat macam ini. Yani menyeletakkan dua jarak antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Maknanya tanda awal hari kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW.
Demikian kisah Tamim Ad-Dari ketika datang jumpa dengan Rasulullah dan menceritakan kepada Rasulullah, dan pada akhirnya dia memeluk kepada agama Islam. Subhanallah, yang buat, yang menjadi sebab Dajjal. Faham tu? Idan. Subhanallah, terkadang Allah Subhanahu wa taala bila mana ingin menghina seseorang akan dijadikan dia menjadi wasilah untuk orang lain mendapatkan hidayah. Sebab Islamnya apa itu Siti Asiyah, istri kepada Firaun, adalah ketika Firaun mengizinkan kepada Siti Asiyah untuk jaga Nabi Musa alaihissalam. Sebab ramainya Islamnya orang-orang Ansar adalah Abu Jahal dan Abu Lahab yang menghalang orang-orang yang memaklumkan kepada orang-orang yang datang pergi ke haji, diberitahukan di pintu Mekah, ingat di dalam Mekah ada orang gila namanya Muhammad. Dia kata macam tu, setiap orang datang dia beritahu, dia yang sebarkan iklan flyers dekat pintu Mekah. Orang pun tertanya-tanya, yang mana yang namanya Muhammad yang dibilang gila itu? Pergi jumpa, dengar ayat Quran, tanya nama masuk Islam. Faham tu? Daripada Tamim Ad-Dari katanya, baginda Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Yani agama ini, di situ ada salat, ada zakat, ada haji, ada berpuasa, ada mengimarahkan masjid, itu bahagian daripada agama. Akan tetapi di sini Nabi membatasi agama itu nasihat. Yakni seakan-akan ingin memberitahukan bahwasanya perkara yang teramat penting dalam agama itu adalah nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat secara bahasa yang memperbaiki dua perkara yang tidak sehat atau yang tidak baik. Memperbaiki dua perkara yang tidak baik itu nasihat. Maksudnya, kalau ada dua perkara ini terasing, kalau dicantumkan jadi baik, mencantumkannya itu namanya nasihat. Sampai dikatakan arti nasihat ini menjahit kain yang koyak. Kalau kain koyak dipakai nampak aurat orang yang memakai. Menjahit kain yang koyak itu namanya nasihat. Secara bahasa ya, secara bahasa. Makna yang kedua kepada nasihat secara bahasa adalah memberikan intipati kepada sesuatu. Yakni bila mana sesuatu itu bercampur, yang sari, macam nak gambarkan macam mana ya, madu itu kalau masih di sarangnya, orang nak mengambil madunya mungkin perlu untuk memisahkan madu daripada sarang supaya madunya sahaja boleh dimanfaatkan, bukan sarangnya. Itu juga namanya nasihat secara bahasa. Di sini kita dapat memahami bahwasanya arti nasihat itu adalah memberikan yang terbaik dan juga untuk menutup aib orang. Arti nasihat mengikut istilah adalah iradatu khairin lil mansuh, menghendaki kebaikan kepada orang yang ingin dinasehati. Itu arti nasihat, iradatu khairin lil mansuh, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasehati. Dengan demikian orang yang memberi nasihat memandang kepada yang diberi nasihat adalah menginginkan kebaikan. Tentunya orang menginginkan kebaikan kepada orang tidak akan mungkin diiringi dengan marah atau diiringi dengan kebencian. Kalaupun marah pun dalam bentuk menginginkan kebaikan boleh dikatakan nasihat. Tapi marah bila mana diiringi dengan kebencian, maka bukan nasihat. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan intipati kepada agama ini adalah
nasihat. Oleh sebab itu tugas para nabi dan juga rasul adalah memberi nasihat. Ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang adanya makhluk kecil pernah menasihati makhluk kecil yang lain. Direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Makhluk itu adalah semut. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat An-Naml, ketika semut berjalan, ketua semut ini melihat kumpulan tentara dipimpin oleh Nabi Sulaiman akan melintasi kawasan itu. Maka kata semut mengatakan, waqalat namlatun, semut berkata, ya ayuhan naml, wahai sekalian golongan semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu semua ke rumah-rumah kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kamu dipijak-pijak oleh Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya sementara mereka tidak mengetahui. Fatabassama, maka Nabi Sulaiman tersenyum, dhahikan min qawliha, yani tersenyum mendengar bahasa semut. Ini semut ketika bercakap tentunya jaraknya jauh daripada tentera Nabi Sulaiman. Kalau dah dekat maka tak sempat nak bagi tahu supaya semut itu masuk, dah kena pijak dulu. Maknanya jaraknya jauh. Nabi Sulaiman tentunya sana sedang memimpin tentera. Semutnya di sini. Semut standby untuk masuk ke tempat yang selamat. Macam mana Nabi Sulaiman boleh dengar kata-kata semut sementara masih jauh situ? Subhanallah. Kita bukan bukankah ada sekarang zaman apa namanya berbicara tentang gelombang, ya kan? Kadang-kadang dalam radio apa namanya Aikim ada di jalan duta, kita dekat Bukit Tarabangsa boleh dengar sini. Apa yang membawa suara daripada situ sampai ke sini? Adanya gelombang yang dibawa melalui alat tertentu dan kita boleh dengar. Ini baru buatan manusia. Lalu buatannya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada salah seorang kekasihnya untuk boleh paham walaupun tanpa wire, tanpa apapun wasilah, apa salahnya? Kalau manusia kita boleh percaya, takkan buatan Allah Subhanahu wa taala kita tak boleh percaya? Dan ini adalah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Syahid, semut ketika bagi tahu kepada semut yang lain menasihati, maka direkod oleh Allah. Kata-katanya dinamakan surat itu surat semut. Apa sebabnya? Adanya nasihat daripada semut kepada golongan semut. Idzan ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita memberi nasihat ada beberapa adab. Yang pertama adalah ikhlas. Tidak menginginkan apa-apa kepada yang dinasehati, melainkan menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Yang kedua, al-lin, lemah lembut dalam memberikan nasihat. Maka nallinu fi syai'in illa zana. Tidaklah dipergunakan kelembutan itu di dalam sesuatu kecuali kelembutan itu akan menang walaupun kepada kekasaran, dan tidak dipergunakan kekerasan atau kekasaran kepada sesuatu melainkan akan bertambah memburukkan keadaan. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati adalah al-lin. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad, linta, hendaklah engkau berlemah lembut lahum kepada mereka. Perintahnya
lemah lembut. Kalau kasar, walau kunta faddan, kalau kamu kasar kepada tutur kata kamu, keras hatinya, lan faddu min hawlik, orang akan lari daripada engkau. Walaupun menasihati, walaupun menegur, tapi kalau caranya kasar, akan menyebabkan orang yang dinasihati akan lari dan tak mau terima nasihat. Kalau begitu, kalau orang menasihati dengan kasar, sehingga menyebabkan orang itu lari daripada menerima nasihat, ini sesuai dengan arti nasihat atau tidak? Kan artinya nasihat tadi apa? Menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Kalau caranya tak betul bikin orang lari daripada nasihat, bukan nasihat, itu kasih halo orang daripada nasihat. Faham dong? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Yang ketiga, di dalam memberi nasihat, bertawakal kepada Allah dan mengharapkan agar supaya orang itu menerima nasihat. Yakni tidak meletakkan ketergantungannya di dalam nasihat yang disampaikan untuk orang itu menerima. Sehingga kalau dia menerima nasihat, yang menasihati merasa teruja, tengok aku punya nasihat, berkesan kepada dia. Atau kalau orang yang dinasihati tidak terima, dia mengatakan, nanti tahu rasa engkau kena hukum di neraka jahanam. Ini orang menasihati tidak punya tawakal. Orang yang menasihati punya tawakal, mengharap semoga Allah membuka hati orang itu menerima. Dan kalau orang itu menerima, maka sebabnya adalah Allah buka hatinya. Dia tak kembalikan kepada dirinya yang menasihati. Kalau tidak menerima, maka dia mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah di masa akan datang, atau merasa sedih karena tak mau menerima nasihat. Oleh hada, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, "Idhhaba ila Fir'aun." Hai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Pemimpin terkejam. Namrud dan juga Fir'aun. Seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sampaikan wahai Musa dan Harun kepada Firaun qawlan, kata-kata layyinan yang lemah lembut, la'allahu, moga-moga. Kalau ada kalimat moga-moga di sini, maksudnya apa? Yang mengharap kepada Allah supaya buka hatinya, bukan bergantung kepada kata-katanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Di sini penasehat mengharap kepada Allah membuka hati orang yang dinasehati supaya menerima. La'allahu, moga-moga dia yatadhakkaru, mengambil peringatan, au yakhsha, atau punya rasa takut kepada Allah melalui nasihat dan penyampaian disampaikan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Hadirin hadirat, masa Allah bagi tahu kepada Nabi Musa supaya bagi nasihat kepada Firaun, supaya berdakwah kepada Firaun, Allah tahu atau tidak kalau Firaun tak akan terima nasihatnya Nabi Musa? Tak ada yang menghalang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, Firaun tak akan terima pun. Lalu kenapa Nabi Musa disuruh oleh Allah? Nabi Harun pun disuruh oleh Allah. Diberitahu caranya. Qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Satu. Lepas itu, la'allahu, moga-moga. Dia, siapa dia ini? Fir'aun. Yakni mengharapkan supaya Allah membuka hatinya Fir'aun. Ya tadhakkaru, mengambil etibar, mengambil peringatan yang disampaikan, au yakhsha, atau takut. Subhanallah. Proses penerimaan kepada nasihat ini at-tadhakkur. Terima dulu, pikir dulu, faham dulu, au yakhsha, yang kemudian dia akan merasa takut. Tak akan ada perasaan takut kalau tak paham. Sementara kalau orang bagi tahu kepada nasihat, ente ya Firaun ya al-mal'un,
Hai Fir'aun yang dilaknat, ente mengaku diri ente sebagai Tuhan macam mana? Oh, belum sempat habis bicara Fir'aun sudah ambil. Segala tindakan yang tidak menepati kepada tuntunan yang dibawa oleh para anbiya setelah mendapatkan perintah daripada Allah akan menyeleweng. Hatta dia menghendaki kebaikan kepada sesiapa saja tanpa ada panduan daripada para anbiya akan gagal. Faham dong? Hadza adabun nasiha, adab di dalam memberi nasihat. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Mengharapkan agar supaya Allah membuka hati orang yang dinasihati. Yang keempat, nasihati orang dalam keadaan sembunyi atau senyap-senyap, rahasia. Al-Imam Syafi'i mengatakan orang yang menasihati orang lain senyap-senyap itu nasihat. Karena orang lain tak tahu apa yang dikatakan kepada orang yang dinasihati. Tapi orang menasihati orang di hadapan orang ramai, fadhahahu, itu namanya mendedahkan aib orang. Menasihati orang dekat Facebook, fulan bin fulan, bertaubatlah kamu kepada Allah. Ini bukan nasihat, ini membuka aib orang. Nak bagi tahu nasihat, hantar in private message. Fulan bin fulan, engkau buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Bertobatlah engkau kepada Allah. Orang lain yang baca, yang awalnya tak tahu fulan buat ini, buat itu, boleh tahu. Sebab siapa? Sebab orang yang kononnya nak bagi nasihat, tapi caranya tidak menepati adabun nasiha. Adab dalam memberi nasihat adalah senyap-senyap supaya tidak mendedahkan kesilapan dan aib orang yang dinasihati. Panggil masuk dalam bilik atau tempat yang terpencil sedikit, senyap-senyap, baru suara perlahan-lahan. Hadahu. Berapa ini? Empat. Yang kelima, memilih momen yang tepat, suasana yang tepat. Kalau orang lagi tengah tempo, tengah marah, emosinya sedang naik, jangan bagi nasihat. Sebab dia dalam keadaan emosi. Tunggu reda, tunggu sejuk. Datang ke rumahnya, bawa hadiah sikit, apa hadiah makanan ke, buah-buahan ke, apa kabar, sehat. Faham dong? Dan di dalam memberi nasihat ini bukan hanya seseorang punya keinginan menasihati, tetapi sarana untuk menasihati hendaklah diambil juga. Hadza berkenaan dengan adab di dalam memberi nasihat, ikhlas, lemah lembut, kemudian bertawakal, yakni mengharapkan semoga Allah membuka hatinya. Yang keempat adalah rahasia, yang kelima adalah memilih momen yang sesuai. Qulna liman, wahai Rasulullah, nasihat ini untuk siapa? Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah. Apa maksud nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan menasihati Allah, karena segala nasihat pun datangnya daripada Allah. Menasihati lillah, kerana Allah, maksudnya adalah mengenali hak Allah sebagai Tuhan untuk ditunaikan dengan disembah dan tidak disekutukan, dengan ditunaikan perintahnya dan tidak dilanggar. Ini nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat untuk kitabnya, wali kitabihi, dan nasihat untuk kitab Allah, maksudnya Al-Quran, yakni mempercayai bahwasanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, dan firman Allah adalah benar. Dan tiada kesamaran pada firman Allah, pada arti dan juga lafaznya, dan juga sebenar-benar perkataan adalah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya, yakni mengimani kepada para nabi dan juga para rasul sebagai utusan Allah,
yang membawa wahyu daripada Allah dan haknya adalah dipatuhi, diikuti dan juga dijadikan tauladan. Itu hak Rasul atau nasihat untuk Rasul. Kemudian nasihat untuk a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Maksud daripada pemimpin wali a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin ada dua. Yang pertama adalah pemimpin para penguasa. Menasihati kepada pemimpin para penguasa dengan membantu mereka dalam menjalankan kebaikan dan juga keadilan, dan membantu mereka untuk mencegah daripada perbuatan yang zalim. Itu nasihat kepada pemimpin. Membantu untuk menegakkan keadilan, kebaikan, dan juga membantu untuk mencegah kezaliman. Unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudara kamu yang zalim atau yang mazlum. Katanya bagaimana membantu menolong orang yang zalim wahai Rasulullah, kalau yang dizalimi ditolong wajar, tapi mazlum, orang yang zalim ditolong macam mana? Kata Nabi, kamu bantu dia mencegah diri daripada perbuatan zalim. Makna yang kedua kepada pemimpin kaum muslimin, contohnya adalah seperti tadi, nasihat Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Nasihat Nabi Musa kepada Fir'aun, Nabi Harun juga kepada Fir'aun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia berhenti daripada berbuat zalim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kekal jadi raja Mesir tak apa, tetapi takut kepada Allah dan insaf kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua kepada pemimpin adalah para ulama. Macam mana menasihati para ulama? Yakni membantu mereka menyebarkan ilmu mereka. Itu bahagian daripada menasihati para ulama. Termasuk bahagian daripada menasihati para ulama, kata-kata mereka disebarkan, baik melalui Facebooknya atau melalui Twitternya, tapi dengan syarat amanah, amanatul balal. Amanat menyampaikan itu wajib, ya. Jangan ulama cakap macam ni, ditafsirkan rasanya macam ni lah dia punya maksud. Akhirnya dia punya maksud yang dikata dinisbahkan kepada ulama itu, padahal dia tak cakap. Oleh hal banyak orang pun post kata-kata saya juga. Allah alam, saya tak pernah cakap macam tu pun. Allah alam bila saya cakap macam tu. Nah, nampaknya kata-katanya elok, manis, tapi saya tak merasa pernah bercakap seperti itu. Walaupun betul, tapi tidak ada amanah dalam penyampaian. Faham tu? Nak menyampaikan sebiji macam mana disampaikan oleh dia by harf, secara huruf, itu kalaupun nak disampaikan lah. Kalau tidak, kalau dia tak faham, baik jangan. Faham tu? Khususnya bila mana ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, hendaklah dirujuk kepada rujukan yang benar. Hada berkenaan dengan nasihat kepada kau, kepada para pemimpin. Yang terakhir adalah wa'amatihim, nasihat kepada manusia secara umumnya, yaitu nasihat secara amnya untuk manusia, yaitu dengan syarat-syarat yang saya sebutkan sebentar tadi, dengan lemah lembut dan juga dengan ikhlas, dan juga dengan berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syarat-syarat yang saya sebutkan sebentar tadi. Nah. Baik, kita akan dengar akan adzan dan masuk hadis yang kedua insyaallah.
Hadis ke-8, kehormatan seorang muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu az-zakah فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mahu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, bahwa Muhammad itu pesuruh Allah, dan mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka berarti mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku melainkan dengan hak Islam, dan hisab mereka di sisi Allah Ta'ala. Hadis ini menceritakan tentang perkara yang penting di dalam menyikapi orang bukan Islam. Sebahagian memahami bahwasanya hadis ini adalah satu perintah untuk setiap orang memerangi kepada orang bukan Islam tanpa melihat kepada nas-nas yang ada dalam syarak secara menyeluruh. Banyak orang salah menafsirkan, menginterpretasikan makna pada ayat ataupun hadis disebabkan hanya mengambil sepotong, ditinggalkan 10 hadis, 10 ayat yang lain.
Dan ini banyak yang melakukan demikian. Tahu satu hadis, terus nak buat tanpa melihat kepada hadis yang lain. Dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tubsitu ilaihim innallaha yuhibbul mubsitin." Allah tidak melarang kamu, wahai orang-orang beriman, menyikapi kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu, yang tidak mengusir kamu, untuk kamu berbuat ihsan kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bersikap adil. Ayat ini menyatakan tentang orang mukmin tidak dilarang oleh Allah untuk bersikap ihsan dan juga bersikap adil kepada non-muslim. Apa itu ihsan atau al-bir dan juga al-qasd? Anta barruhum wa tubsitu ilaihim. Ada dua di sini Allah sebutkan. Allah tidak melarang kamu, wahai orang beriman, menyikapi kepada orang kafir yang tidak mengusir dan tidak memerangi kepada kamu, untuk kamu berbuat tabarruhum al-bir wa tubsitu ilaihim al-qistu al-birru al-ihsan al-qistu al-adlu. Al-bir itu ihsan, al-qistu itu al-adlu, adil. Apa itu al-bir? Al-bir adalah menyikapi kepada orang, memulai kepada orang dengan kebaikan. Sebelum orang itu berbuat baik kepada kita, kita yang memulai kebaikan kepada orang, itu namanya al-bir. Bahagian daripada al-bir, kita berbuat kebaikan kepada orang yang lebih daripada sepatutnya. Itu bahagian daripada al-bir. Adapun al-adlu, al-qistu, adil, adalah menyikapi adil kepada orang lain, yakni menempatkan sesuatu tepat kepada tempatnya. Berapa hak orang itu ditunaikan, itu adil. Berapa hak kita atau apa hak kita tuntut, itu namanya juga adil. Apa menjadi hak orang, kita tunaikan. Apa menjadi hak kita tuntut. Tapi ihsan, memberikan kepada orang lebih daripada sepatutnya, mendahului kepada orang dengan berbuat kebaikan, dan bila mana ada perkara yang boleh digugurkan, maka akan digugurkan. Itu ihsan. Ini ayat ditujukan kepada kaum mukminin untuk menyikapi kepada non-muslim. Lalu bagaimana anda memahami saya diperintah untuk memerangi kepada manusia sehingga mereka mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ayat kita diperintahkan pada ayat tadi untuk berbuat adil dan ihsan kepada orang bukan Islam walaupun dia tetap bukan Islam. Nabi SAW bersabda, Man qatala mu'ahadan, barang siapa orang yang membunuh seorang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini non muslim, orang bukan Islam yang ada perjanjian dengan orang Islam untuk tidak ada yang saling menodai kehormatannya, seperti dua negara yang sedang mempunyai perjanjian ikatan damai, maka masing-masing ini mempunyai kehormatan. Bila mana orang daripada non muslim datang ke negara kita dan bukan untuk bermaksud untuk memerangi, ini namanya mu'ahad, yakni orang-orang yang ada perjanjian damai dengan kita. Yang dibunuh daripada mereka kafir mu'ahad, kata Nabi, tidak, yang membunuh orang Islam, yang dibunuh orang kafir, tapi kafirnya kafir mu'ahad, yang ada perjanjian damai dengan orang Islam. Barang siapa yang membunuh mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga yang baunya dapat dicium dalam jarak 40 tahun. Jangankan masuk syurganya, bau syurganya tak dapat. Dahsyatnya orang yang menumpahkan darah orang lain, hatta non-muslim, bila mana bukan dengan sebab yang benar. La yazalul mar'u fi fushatin min dinih ma lam yurik daman haraman au kama qala.
sentiasa orang itu masih mempunyai peluang untuk diterima taubatnya atau diampunkan dosanya selagi dia tidak menumpahkan darah orang lain. Yakni kalau sudah punya dosa membunuh, dia punya ruang pintu taubat dan dosa untuk diampunkan sangat sukar. Yakni sangat sempit untuk diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya dosa orang yang membunuh kepada orang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah di hunuskan pedang oleh Ghawrath Ibnul Harith dalam peperangan Hamra'ul Asad, saya ingat. Falhasil, seorang kafir namanya Ghawrath melihat Nabi seorang diri di bawah pokok sedang berteduh dan rehat, maka dia pun menyelinap, senyap-senyap, ambil pedang Nabi yang digantung, pedang Nabi sendiri diambil, kemudian diletakkan di leher Nabi macam ini. Dengan suara tegas dia mengatakan, siapa yang akan menghalang engkau daripada pedang aku ini? Nabi buka mata. Masa itu Nabi tidur. Dia tak ada gopoh, tak ada gelisah, tak ada takut. Masih. Hatinya penuh dengan tawakal kepada Allah. Luar biasa. Beliau menjawab, Allah, Allah, Allah. 3 kali gemetar Ghawrath. Seakan-akan macam ada karan sehingga nak pegang itu pedang pun tak mampu, jatuh pedangnya, dia pun jatuh ke bawah. Diambil pedangnya oleh Nabi. Katanya, sekarang siapa yang boleh menghalang engkau daripada pedang aku? Dia mengatakan kepada Nabi, jadilah engkau orang yang baik ketika engkau mempunyai kuasa untuk membalas, yakni mohon maaflah. Kata Nabi, adakah engkau mau masuk Islam? Katanya, aku tak mau masuk Islam, tapi aku berjanji aku tak akan berperang dengan orang yang memerangi kepada engkau. Dilepaskan oleh Nabi. Hadisnya macam mana? Aku diperintahkan untuk membunuh kepada semua orang untuk mengucap la ilaha illallah Rasulullah. Baca hadis itu secara keseluruhan, jangan satu saja. Kalau tidak nanti fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, terus berhenti situ. Kalau gitu kepaya sholat lah. Memahami nas secara keseluruhan. Kalau tidak paham, jangan berbicara tentang agama. Kalau tak paham tentang konsep agama. Faham dong? Baginda Rasulullah dalam Fathu Makkah, dengan tentera yang begitu ramai, Nabi memberikan mengagihkan beberapa bendera. Kemudian salah seorang daripada Ansar mengadakan al-yom, yomul malhamah. Ini hari-hari untuk, yakni pembunuhan lah. Ingin balas dendam kepada orang-orang Quraisy. Bila tahun ke-8 ketika Nabi nak menawan kota Mekah. Kata Nabi, bal al-yom, yomul marhamah. Al-yom, tu'adzamul Ka'bah. Hari ini hari untuk memberi kasih. Hari ini hari ingin menghormati Ka'bah. Nabi berpesan kepada kaum muslimin, jangan ada yang angkat pedang. Ketika Fathu Makkah ini, yang didatang ini orang-orang yang mengusir Nabi, yang memerangi berkali-kali kepada Nabi. Jangan ada yang mengangkat pedang. Sampai di kota Mekah situ orang pun pada gerun dan takut akan tindakan yang akan dilakukan oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Mata dhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa agaknya kamu pikir aku nak buat kepada kamu, hai orang Mekah? Mereka orang Mekah sadar apa selama ini mereka buat. Katanya, "Kun akhun karim wa ibnu akhin karim." Jadilah kamu orang yang baik terhadap saudara-saudaramu yang baik, kerabat-kerabatmu yang baik. Sekarang cakap kerabat, yang dalam 27 kali peperangan dia orang kumpul senjata nak bunuh-bunuh kepada Nabi, mana itu kata-kata kerabat tak wujud. Demikian orang itu bila mana berada dalam keadaan kekuatan, maka dia akan tengok kekuatannya. Kalau dah tak ada kekuatannya, tolonglah aku.
Faham dong. Kata Nabi, idhabu fa antum tulaqa. Pergi kamu, aku maafkan kamu. Tak dipaksa pun untuk memeluk kepada agama Islam. Dibiarkan pun beberapa saat duduk di kota Mekah sehingga turun firman Allah memerintahkan untuk mengklirkan kota Mekah daripada non-muslim. Tidak diperintahkan untuk dibunuh kepada mereka, diperintahkan dihalau untuk menjaga kemurnian kesucian kota Mekah daripada orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Jadi hadis ini menceritakan tentang golongan tertentu daripada non-muslim yang memerangi kepada orang Islam, itu yang diperangi. Semata-mata karena mereka memerangi kepada orang Islam, maka diperangi juga. Adapun yang tidak, maka tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan untuk memerangi kepada mereka. Bukankah Nabi bersabda, kalau kamu dalam di antara undang-undang peperangan yang diatur oleh Nabi menghadapi kepada negara yang di situ memerangi kepada kaum muslimin, kata Nabi, jangan bunuh orang tua hatta kafir, jangan bunuh kaum wanita hatta kafir, jangan bunuh orang tak bersenjata hatta kafir. Kalau ini maksudkan bunuh kepada semua orang kafir, kenapa Nabi bagi arahan jangan bunuh? Yakni terlalu banyak ayat dan juga hadis yang menceritakan bagaimana menyikapi kepada non-muslim daripada sikap-sikap yang diatur oleh syarak. Yang mana patut diperangi, yang mana tidak diperangi. Faida fa'alu dzalika, kalau mereka mengucap, yakni orang yang diperangi itu daripada non-muslim yang memerangi kepada orang Islam, mengucap dua kalimat syahadah masuk kepada agama Islam, maka terpelihara daripada aku, yakni maksudnya aku di sini daripada pemimpin kaum muslimin, dan di sini Nabi represent sebagai pemimpin kepada kaum muslimin, terpelihara darah mereka dan harta mereka kecuali dalam hak Islam. Bermakna orang bila mana memeluk kepada agama Islam, maka haram ditumpahkan darahnya, haram untuk dibunuh. Walaupun melakukan perkara-perkara yang tidak disenangi, selagi perbuatannya tidak mendatangkan hukum yang membolehkan untuk membunuh, maka tak boleh untuk dibunuh. Kecuali bila mana ada perbuatan yang boleh diambil tindakan bunuh kepadanya. Seperti apa? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ahdats thalath. Tidak dihalalkan menumpahkan darah orang Islam kecuali dengan salah satu daripada tiga. Yang pertama, al-thayyibuz-zani. Ada orang yang berzina muhsan, dah kawin masih berzina, maka direjam. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh kepada orang, maka ada kisos. Kemudian at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad setelah adanya istitabah, counseling, yakni langkah-langkah yang perlu diambil sebagaimana dalam syarak dibahaskan secara terperinci. Dan dalam hal ini, bila mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan tak ada kaitan dengan sebab yang membolehkan untuk mengambil tindakan bunuh seperti qisas, maka tidak boleh membunuh kepada sesiapapun juga, khususnya daripada golongan kaum non-muslimin. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. Jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan assalamualaikum kepada kamu, kamu mengatakan لست مؤمنا, kamu bukan orang beriman. Yani ada satu orang, baginda Rasulullah bila mana ingin memerangi satu tempat yang ingin diperangi, tunggu dulu dengar adzan atau tidak. Kalau dengar adzan, tak diperangi. Walaupun belum tak dilihat, sholat tak sholat, dengar adzan saja. Satu orang ada lalu di satu di perjalanan, jumpa dengan satu orang membawa kambing.
Kemudian orang mengembala kambing tadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dua orang Islam ini sahabat Nabi, "Aih, ini dia ucap salam nak tutup dia punya punya kufur ini disimpan dalam supaya dia selamat daripada kami, so dia nak tunjuk salam." Padahal dia orang kafir. Prasangkanya begitu, dibunuh orang itu oleh dua orang sahabat Nabi ini. Sampai berita kepada Nabi, Nabi marah kepada dia dan Nabi bayarkan ganti kepada orang yang dibunuh terhadap keluarganya. Katanya, jangan kamu menuduh kepada orang yang mengucapkan salam. Ini bukan orang beriman. Urusan imannya kan urusan dalam antara dia dengan Tuhan. Siapa kita untuk menilai kepada orang lain beriman atau tidak beriman? Fahim dong? Hakadha berkenaan dengan orang yang membunuh kepada orang lain. Dosanya teramat besar. Kata Nabi SAW, pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah ad-dima. Masalah pembunuhan. First kali. Sebelum yang lain. Orang membunuh kepada orang itu pertama kali akan menghadap kepada Allah SWT. Allah alam zaman kita sekarang macam mana orang bunuh dengan mudahnya kepada orang lain. Terkadang orang mengambil tindakan kepada orang yang bersalah hendaklah berpadan. Terkadang orang ragut. Ya kan? Ragut. Dia ambil duit orang, memang dia salah. Tapi dia pukul sampai boleh membawa hilangnya nyawa. Kesalahan orang yang memukul sampai hilang nyawa dengan kesalahan orang yang meragut itu jauh lebih besar daripada yang pukul itu, walaupun niatnya nak tolong. Faham tuh? Berapa kejadian orang kena pukul, dia meragut, iya merasa salah lah. Tapi kalau sampai dihukum sampai lebih daripada sepatutnya, maka dalam hal ini adalah ini mungkar dibalas dengan kemungkaran yang lebih mungkar. Faidha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Perhitungan orang yang menampakkan Islam, apa yang tersimpan di dalamnya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada hak nak menilai orang lain yang dinampak Islam, ini bukan orang Islam. Urusan dalaman antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Asamu minni dima'ahum, terlindungi daripada aku darah mereka dan harta mereka. Hartanya pun tak boleh diambil, tak boleh mengambil harta orang tanpa dengan sebab yang benar. Jangan menuduh kepada orang ini adalah bukan Islam lalu dibunuh, hartanya diambil. Apa? Ini harta rampasan perang. Siapa yang beritahu kepada awak dengan cara begitu sudah boleh mengambil hak orang? Faham tuh? Bukankah yang berlaku sekarang peperangan antara puak, satu puak dengan puak yang lain, dikafirkan dulu, bunuh, lepas itu hartanya diambil, perempuannya dijadikan tawanan dan macam-macam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Faham tuh? Dan jihad ini adalah mesti diisytiharkan oleh seorang yang dipilih oleh kaum muslimin untuk menjadi pemimpin kepada mereka. Dan bukan setiap orang boleh nak declare jihad. Nak jihad, mana boleh, semua orang boleh nak declare jihad. Siapa yang akan diikuti? Jihad bukan sekedar fatwa untuk seorang mengeluarkan fatwa begitu sahaja. Faham dong? Hadza berkenaan dengan hadis yang number 8. Berkenaan dengan kehormatan harta adalah tidak boleh mengambil harta orang yang sudah terlindungi harta tersebut disebabkan oleh karena Islamnya orang itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya nak sambung hadis yang ke-9, panjang lagi. Kalau nak duduk sampai pukul 10 tak apa, saya boleh saja. Hari ini hari cuti, jadi banyak orang yang banyak sibuk dengan bersilaturahim. Saya cukupkan sampai 2 hadis saja. Hadis yang ketiga saya baca saja terjemahannya.
dan akan dibahas pada kelas yang akan datang untuk mengganjilkan supaya innallaha witrun yuhibbul witra, supaya ganjil. Nabi Hurairah Abi Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innaha ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang ke atas kalian, maka kalian tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kalian laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ditimpa kecelakaan disebabkan banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang memberi nasihat kepada orang lain dan ditujukan nasihat itu kepada diri sendiri baru kepada orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu bermanfaat insyaallah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.